Pemirsa, tim bulu tangkis Jawa Barat berhasil menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 Papua. Tidak hanya itu, Jabar pun sukses melampaui pencapaian medali emas di gelaran PON 19 2016 Jabar. Meraih 3 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu, tim bulu tangkis Jawa Barat tampil sebagai juara umum. Jawa Barat berhasil menjadi juara umum dengan raihan 2 emas, 3 perak, dan 5 perunggu. Raihan medali emas pertama Jabar disumbangkan oleh Saifi Rizka Nurhidayah pada nomor tunggal putri. Sementara emas kedua Jabar disumbangkan oleh Panji Ahmad Maulana pada nomor tunggal putra. Wakil Ketua 1 PBSI Jabar Herman Subarjah mengatakan capaian tersebut sesuai dengan harapan. Terlebih sebelumnya terdapat beberapa kendala, yakni tidak dapat tampilnya para atlet pelatnas. Namun demikian ternyata tim bisa meraih medali sesuai target. Targetnya 2 medali emas dan ternyata kami dapat 3 medali emas, 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Ini merupakan Irfan Haryadi, Bandung TV.